Nah, alhamdulillah, man. Alhamdulillah, ini harinya hujan. Tuh. Hujannya hujan angin, teman. Semua batang ubi, pokok ubi, singkong itu banyak roboh. Tuh, di sebelah sana roboh semua, bahkan cabai-cabai kita di bawah sana banyak yang tumbang saking derasnya angin, teman. Tuh. Hujan angin. Ini dingin sekali, teman. Ini harinya sudah masuk sore dan saya itu lagi menyalakan api untuk kehangatan tubuh. Ini kita cari lampu dulu, teman. Nah, teman, jadi tadi itu waktu saya ambil video di bawah, saya itu jatuh dari tangga, teman. Nih, dua-dua kaki saya ini berdarah, teman. Yang satunya nggak berdarah tapi bengkak. Jadi waktu ambil video dari bawah, saya itu kepleset di tangga, jatuh. Darahnya masih ini, udah saya lap, masih keluar. Nah, jadi sekarang kita lanjut air hangat, teman, di kopi. Oh, tuh semuanya melayang, teman. Jadi apinya sudah banyak menyala, tinggal kita masak lagi air, teman. Jadi sementara kita menunggu air matang, air hangat, kita nikmati hujan, teman. Mau kerja juga nggak bisa karena hujan, ya. Jadi kita cuma bisa relaxing, apa namanya tuh, menikmati hujan. Itu apa namanya, jemuran saya habis nyuci tadi tuh roboh, teman, saking derasnya angin. Jadi kita cuci ulang tuh. Nah, tikar kita jatuh. Dan tadi itu saya cuci piring juga, teman. Kita bereskan dulu. Udah bersih, udah dicuci bareng nyuci baju tadi di kali. Aduh. Aduh. Alhamdulillah sudah selesai. Aduh, ini harinya, ampun, anginnya kencang sekali, teman.
Tuh teman, jadi kita lihat keadaan di sebelah sana menggunakan kamera zoom. Lagi ngapain tuh bocah? Oh, lagi ngedit. Iya. Oke. Kita cari tempat lain sebelah sana juga. Eh, ada kopi. Kopi dululah kalau gitu. Tuh, kita lihat abang kita yang satunya tuh. Lagi ngapain? Oh, nggak ada orangnya. Oh, tidur mungkin. Wadidaw. Tidur. Hujan-hujan gini tidur enaknya. Wah, tuh teman, airnya penuh. Cuman agak keruh sedikit, teman. Jadi kalau di sungai itu hati-hati, nanti takutnya ada predator. Ah, nggak ada, teman, aman. Jadi sekarang saya mau lanjut ini bersih pakaian yang sudah saya cuci. Kotor lagi karena jatuh dari jemuran. Tuh, airnya kuning. Nanti ini jernih, teman. Mungkin besok pagi sudah jernih lagi. Alhamdulillah teman, alhamdulillah harinya sudah berhenti hujan. Dan sekarang saya itu mau melanjutkan lagi untuk masak, teman. Belum masak, belum makan. Nah, jadi untuk sementara pakaian saya letakkan di sini dulu karena jemuran kita belum saya benerin, teman. Saya mau masak, jadi nanti saja, besok saja, teman. Baru kita pindahkan ini juga. Nggak mungkin kita jemur, harinya sudah sore juga, teman. Tuh, jadi nanti kita lanjut lagi videonya, teman. Nah, jadi teman, ya alhamdulillah hari ini sudah malam dan saya itu rasanya mau tidur ada dan rasa juga mau main ke tempat Pak Uban. Soalnya saya belum pernah main ke sana membuat video. Bukan berarti saya nggak main, teman. Untuk membuat video saya belum pernah main ke sana ya. Kalau main-main saja sering ke sana, teman. Tapi kalau bikin video belum. Tapi ini rasanya capek juga. Jadi seperti biasa malam ini saya sendirian bermalam di pondok ini, teman. Belum ada teman. Oke. Tuh, jadi sekarang kita ketemu Pak Uban saja, teman. Aduh. Ini harus hati-hati nih turun tangga nih. Tengok senter. Biar enggak terlalu itu gelap jalannya. Ini terong subur-subur. Oke, jadi sampai apa namanya? Malam ini rasanya sepi. Udah lama sendirian di pondok terus. Nih, di rambat kita. Suburnya bukan main, teman. Kalau udah masuk ke sini itu bukan lahan punya saya lagi, sudah punya Pak Uban. Tuh. Boleh kita terangkan lagi itu, teman. Oh, lahannya Pak Uban ini sudah masuk. Ini apa namanya, labu subur-subur, putiknya sudah banyak. Wadidaw, tuh labu semua, teman.
Kalau Pak Uban nih tanamannya subur-subur semua, teman. Nah, mulai dari sini tuh dekat sumur ya. Udah lahannya Pak Uban, teman. Dari sumur lah, dari labu tadi. Nah, dari sini sampai ke pondoknya. Ini air mengalir habis hujan. Ya, seperti biasalah. Kalau hujan deras tuh. Ini keladi. Review kita tanaman Pak Uban tuh banyak, teman. Tuh, apa itu gambas? Telo. Oh, ini oyong, kisik, gambas. Buahnya. Ini ada... Ush! Ini semangka, guys. Wadidaw, semangkanya Pak Uban, teman. Oh, ini apa ini? Kacang. Kacang panjang. Wadidaw, banyak sekali, teman. Ini apa ini? Ini jeraji. Jeraji laut. Ah, Pak Uban sudah panggil. Ini cabai, oh. Ini cabainya cabai keriting, teman. Karena belum rebonding jadi keriting tuh, buahnya lebat-lebat, teman. Tuh, kacangnya cacam. Ratusan batang kacangnya, teman. Ini apa buah jagung? Wadidaw. Lebarnya tanaman jagung. Ini ada kalau berapa ya? 20 meter lebarnya. Panjangnya enggak tahu panjang berapa meter tuh. Oh, tanaman lagi. Ini cabai lagi. Ada bunga juga. Bukan main, sayangnya kita main malam hari, teman. Ini jagungnya sudah besar-besar. Kalau siang hari mungkin indah di sini. Bikin vlog. Ini bibit. Banyak bibit, teman-teman. Ini tomat cherry. Oh, lebar juga tuh. Jagungnya sampai dekat pondok, teman. Tuh Pak Ubannya. Di pondok. Apalagi singkong. Bukan main nih. Bunga-bunga sudah besar semua. Ini apa ini? Nih. Pepaya. Nanas. Assalamualaikum Pak Uban. Lagi ngapain tuh? Santai-santai. Hah? Santai. Silau Pak Uban, senternya Pak Uban. Silau. Tuh teman. Pak Ubannya sendirian, istrinya belum ke kebun. Hah? Aduh. Baju mana? Hah? Ngopi. Bang Baji di pondoknya. Oh, ini ubi rambat. Wah, ini main cangkul ini. Ubi rambat nih kalau main cangkul isinya gimana Pak Uban? Hah? Isinya. Oh, ini apa Pak Uban? Kacang hijau. Wadidaw, udah pernah bikin konten sini? Udah pernah di konten? Sering. Ya. Wahai. Mati. Itu punya sebuah hati. Sanjaya? Ya. Wahai. Saya kaget-kaget, teman, kalau bikin video di sini. Nanti kalau ada waktu saya bikin lagi ini vlog di tempatnya Pak Uban, kita lihat tanaman Pak Uban. Ini kacang hijaunya lebarnya bukan main ini. Kalau saya rasa sama lebar sama jagung tadi tuh. Belum tanaman lain. Wah, Pak Uban nih. Apa namanya? Di antara kita semua di sini cuman saya lihat tanaman Pak Uban ini paling banyak, teman. Pokoknya nanti kalau ada waktu di siang hari saya vlog lagi kalau teman-teman penasaran dengan tanaman Pak Uban. Soalnya Pak Uban tuh kurang gercep pakai kamera. Ya, Pak Uban ya? Iya. Kopi hitam ada Pak Uban di pondok? Iya. Gila. Hah? Ledeh makan. Nah, jadi teman, jadi sementara kita nunggu malam waktu tidur masuk. Ini belum ngantuk sebenarnya, cuman agak-agak capek saja badannya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Uban, teman. Nah, nanti kita lanjut lagi videonya, teman. Nah, alhamdulillah, teman. Alhamdulillah, jadi kita sudah main tour Pak Uban, cek-cek lihat tanaman juga tadi tuh. Dan tadi sempat ngobrol lama, ini harinya sudah malam, teman. Tapi saya nggak bikin video waktu ngobrol sama Pak Uban tuh. Pak Ubannya lagi duduk di teras sambil ngopi tadi, Pak Uban ya. Jadi sekarang mau pulang dulu Pak Uban. Tuh, teman. Terima kasih, Bung Maho. Ya, nanti kalau ada waktu lagi main lagi, bikin konten lagi di sini. Biasanya saya main nggak bikin video, teman. Nanti siang-siang kita bikin video, kita review tanaman Pak Uban sama Ibu Uban.
Nah, tuh jadi sampai bertemu di pondok teman. Wah, tuh teman, alhamdulillah sudah sampai di pondok dan kita lanjut tidur teman. Jadi videonya kita sambung ke besok hari teman. Nah, jadi alhamdulillah hari ini sudah pagi dan hari ini saya itu melanjutkan yaitu aktivitas seperti biasanya membersihkan lahan ini. Nah, untuk bagian sana di sana tuh bukan rumput tetapi itu semuanya labu, teman. Ada satu batang, dua batang ada kayu untuk perlindungan saja itu. Nah, jadi yang kita bersihkan tuh yang di apa namanya itu berdekatan dengan sawit. Udah tumbuh, udah agak besar, kita bersihkan, kita babat. Ini enak teman, daun mudanya tuh untuk dilalap. Ini namanya putat, kalau nggak salah tuh. Untuk lalapan. Cabai semua teman.
Ada Bang Baji. Oh, Bang Baji. Mau kemana? Oh, ya, 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 ya. Hah? Uji nak balik? Ya, mau ngantar mesin. Oh, ya, 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 ya. Bang Baji mau pulang ke desa, teman-teman. Nah, jadi tadi itu sambil membabat ya. Jadi membabat sebelah sini yang saya bilang tadi, ini labu semua dan ini ada cabai sedikit-sedikit untuk makan kita. Kalau buahnya sih satu batang ini enggak terlalu lebat, teman-teman, tuh bisa dilihat sendiri ya. Nah, jadi sewaktu saya membabat tadi, teman-teman, tadi saya kebacok sama buah labu. Nih, labunya sayang banget kebacok ya. Waktu saya mau motong ini tadi, ini sudah terlalu tinggi dari kayunya. Tuh. Jadi saya bacok kena labu. Sayang sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepalang kita patahkan. Untuk lauk makan jadilah, teman-teman. Nah, itu sendirian. Ini besar, teman, banyak. Aduh. Ini batangnya. Merambat-rambat ini. Ini nanti penuh semua sama labu. Dulu di sini kacang tanah ya. Sekarang sudah penuh labu semua. Bukan rumput. Nanti katanya hijau-hijau gini rumput. Itu ada cabai juga di sebelah sana. Di sebelah sana buah cabai kita banyak, teman. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi aktivitas kita. Nanti kita lanjut lagi videonya, teman. Nah, alhamdulillah, teman. Alhamdulillah dengan sekejap mata sudah selesai kerjanya. Nah, jadi saya tadi membuat bagi sana itu sudah saya babat semua, teman, alhamdulillah. Jadi yang tinggal berdiri-berdiri itu tanaman cabai, teman, bukan rumput liar ya. Yang sebelah sana sudah disemprot Pak Uban, teman, untuk sebelah sana tuh. Ada cabai kita lumayan subur-subur ya. Nah, bagian sini udah nggak bisa saya babat lagi karena di sini labu tanaman saya sudah merambat besar dan buahnya sudah banyak, teman. Kalau untuk makan sudah lebih dari cukup ya, sampai ke sana labu semua itu. Sini saja tadi kita ambil satu kena bacok, di sebelahnya masih ada satu. Nah, ini masih ada satu. Yang bacok tadi bukan ini yang kita bacok tadi, banyak buahnya tuh, teman. Saya lihat tadi di sini ada juga nih labu semua. Ini enggak ada yang makan, teman, kalau saya sendirian. Jadi biasanya busuk terus ini. Jadi kalau mau pulang kampung baru bawa pulang nih, 1, 2, 3. Nah, sampai naik-naik ke atas kayu itu labu semua, teman. Nah, jadi sekarang saya mau ke pondok. Ini juga kena bacok tadi daunnya. Ini cabai. Mau ke pondok, teman. Jadi sampai bertemu di pondok ya. Kita istirahat dulu. Nah, jadi teman, jadi sekarang saya mau istirahat dulu. Minum dulu sebentar, nanti saya lanjut lagi. Kalau mau bikin video agak repot ya membabat tuh, teman, karena tadi tuh yang saya bikin video tadi itu kayunya banyak, jadi enak kalau bikin video. Kalau sekarang tuh saya itu mau motong-motong yang ada yang di sini, ada yang di sana, nah gitu, yang udah tinggi-tinggi, jadi mau saya potong kayunya, rumput liarnya. Jadi videonya saya cukup sampai di sini dulu, teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung saya, mensupport saya selama ini. Dan alhamdulillah kemarin tuh hujannya lebat, teman. Hujan lebat, tapi sayangnya anginnya kencang, teman. Anginnya itu kalau bahasa kita tuh sampai menjilat tanah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ubi rambat jalar itu sampai banyak yang berbulak balik, teman. Saking kencangnya angin itu, apalagi yang seperti ubi singkong ya. Nah, itu ada juga beberapa batang yang roboh, teman. Jadi mungkin itu saja video saya hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.